Assalamualaikum teman-teman. Untuk mengatasi pohon yang layu karena terlalu lama di kurir perjalanan yang kadang memakan waktu sampai 2 hari, 3 hari. Seperti contoh pohon saya nih 2 hari setengah ini dari Kediri Jawa Timur baru sampai di rumah saya nih. Normalnya dia nih hanya 1 hari setengah sudah sampai di rumah. Dan pohonnya pun ketika kita buka itu sudah kering. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah pindahkan tanaman ini ke media tanam yang baru dengan tidak membuang media tanam bawaan. Dan gunting atau potong tunasnya. Sisakan 2-3 mata tunas. Lalu pindahkan ke bawah pohon. Ini kotoran burung nih. Pindahkan ke bawah pohon yang teduh selama 3 minggu. Dan jangan diberikan pupuk apapun selama 3 minggu ini. Wajib disiram pagi dan sore hari. Nanti setelah 3 minggu, baru berikan pupuk NPK 16-16-16 sebanyak setengah sendok teh. Mau dikocor boleh, ditabur juga boleh, atau ditanam juga boleh. Oh ya teman-teman, bagi yang baru gabung di channel saya, apabila video saya ini bermanfaat, silahkan tekan like, subscribe, dan loncengnya ya teman-teman ya. Nanti setelah 3 minggu, setelah diberi pupuk NPK, pindahkan ke ruang terbuka agar kena sinar matahari. Dan hasilnya seperti ini. Nah ini sehat sekali pohonnya nih. Daunnya pun lebar-lebar setelah pemupukan NPK 16-16. Kalau saya ini penggunaan NPK-nya saya kocor ya. Setengah sendok teh saya campur dengan kurang lebih 300 ml air. 300 ml. Dikocor ya. Hasilnya seperti ini. Pohonnya sangat sehat sekali. Nah ini dia nih. Sehat pohonnya ini. Pucuk barunya pun daunnya lebar-lebar. Nah ini sisa bekas pemotongannya. Timbul tunas di yang paling atas nih, timbul tunasnya nih. Wajib disiram ya teman-teman ya, pagi dan sore hari. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum.